There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I'll love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and not tomorrow. Shalom keluarga GKI Kota Wisata, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Bapak Ibu, tema renungan malam hari ini dalam rangka bulan keluarga adalah kasih Kristus. Bapak Ibu, sebagai suami istri pun juga sebagai orang tua bagi anak-anak, sejauh mana kasih Kristus diberlakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga? Ada sebuah lagu demikian. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra, dan seterusnya sesudahnya. Sudah kasih, betul kasih Kristus itu lebih dari segalanya. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan di dalam masa pandemi ini, nyatakanlah kasih Kristus. Firman Tuhan disampaikan di dalam Efesus 5 ayat 22-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Firman Tuhan ini mau menegaskan apakah istri ataupun suami bagaimana mau bersama-sama tunduk kepada Kristus, mau dipimpin oleh Kristus. Nah, karena itu saya selalu yakin jikalau kasih Kristus di dalamnya kita belajar bahwa di dalam kasih Kristus ada pengorbanan, ada tindakan-tindakan di mana kepentingan orang lain yang lebih dahulu didahulukan daripada kehendaknya sendiri ataupun juga emosinya dan keinginan-keinginan yang lain. Saya yakin kalau itu dilakukan, maka keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga itu bisa tercipta. Oleh karena itu, segala kekasih, bangun terus dalam masa pandemi ini, terutama sebagai suami dan istri, dalam menghadapi persoalan yang ada dengan firman Tuhan. Tingkatkan kehidupan rohani kita. Rasakan terus kebaikan Tuhan, walaupun di dalamnya kita mengalami kemunduran, kemerosotan secara finansial, dan masalah-masalah yang menekan kita. Tapi dengan melihat kasih Kristus di dalamnya ada kebaikan, saya yakin itu juga yang akan memimpin dan memberkati kita hari besok dan di hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Oh,